Ada berapa orang Pak yang di dalam speedboat itu? Nah, untuk informasi jumlah orangnya masih kami laksanakan pendataan. Dan dari hasil pendataan yang kami peroleh yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, sebanyak 5 orang yang sudah dalam kondisi meninggal. Berapa orang Pak yang meninggal dunia? 5 orang. 5 orang, dan identitasnya sudah diketahui semua Pak? Untuk 5 orang tersebut, untuk identitasnya kami sudah dapatkan dari Rumah Sakit. Nah, 1 orang jenis kelamin perempuan, 4 orang jenis kelamin laki-laki. Kami masih terkendala dengan jaringan yang ada di daerah tersebut. Kalau untuk paslon Cagub Cawagubnya sendiri kondisinya seperti apa Pak sekarang? Nah, untuk informasi terkait dengan Cagub dan Cawagubnya belum dapat informasi dikarenakan daerah tersebut masih terkendala sinyal. Kami masih terus berupaya untuk menggali informasi tersebut. Kalau Pak Fathur Rahman sendiri lokasinya belum di lokasi? Ya Pak, gimana Pak? Pak Fathur Rahman sendiri posisinya ada di lokasi atau masih perjalanan Pak? Posisi saya dengan menuju ke lokasi itu kurang lebih sekitar 24 jam baru bisa nyampe ke lokasi. Oke, kalau informasi yang didapatkan dari orang-orang yang ada di speedboat itu seluruhnya adalah tim dari paslon atau ada masyarakat sipil juga Pak? Yang dapat kami informasikan itu adalah dari paslon sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.